Ya, welcome back to my channel, MacV channel. Ya, kali ini kita pakai ini ya, Mage Factor ya, Guinevere ya. Ini yang istilahnya player yang apa, hero yang ditakutin ya gitu ya. Ini pak custom emblemnya, terus emblemnya maksudnya. Nah, ini buildnya kita pakai custom emblem Mage ya, terus battle spellnya execute. Di sini kita langsung lawan Yin ya. Dan di sini tuh ketawa apa ini banget, kelihatan banget sakit banget ya si Yin itu kalau lawan maksudnya kalau Guinevere itu kalau di lawan satu sama Yin tuh kalau di awal-awal itu ini istilahnya nggak se inilah nggak sepadan gitu, kayak kitanya yang sakit, ini kitanya kesakitan gitu. Tapi nanti ketahuan dah ini lo kan mbah, damage-nya sakit banget si ini Yin. Nah, dia ya si Guinevere, oh ya apalagi dibantu sama ini nih, mati duluan ini kita pasti sama si Kaja ya. Ini aku nggak beruntung banget ya dapat Kaja ya, musuhnya itu Kaja sama Wanwan gitu ya. Kalau Wanwan ini otomatis ke purify pakai skill 2-nya, terus skill satunya apa yang Kajanya ya narik gitu. Jadi aku multi, aku loncat ditarik gitu. Sakit. Tapi kita masih coba aja. Ya mungkin ya seenggaknya kita nggak jadi beban lah. Bisa ngekill-ngekill gitu. Jadi kita babak kedua ya. Sebenarnya tadi nggak satu lawan satu soalnya udah dibantuin sama Kaja ya. Tapi kita masih bisa lah atasin gitu. Asal kita, skill 2-nya nyampe gitu. Nah, kita harus fokus level 4 dulu ya kalau kayak gini. Soalnya si Yin-nya sudah level 4. Nanti kalau udah level 4 dia udah ngeri-ngeri sendiri sih. Mau deket gitu juga udah kira-kira dia. Kita pasin dulu level 4. Oke, sip. Level 4 kita tunggu momennya aja. Wah, enggak, dianya enggak berani juga. Kalau pakai Gwyn ini harus ini sih, harus sabar gitu. Dan aku sih bukan user ini ya, Guinevere ya. Aku cuma nyobain build-nya top global tuh gimana sih, sakit apa enggak gitu ya. Apakah bisa worth it, apakah bisa dipakai gitu sama noob player gitu, apakah bisa langsung menang gitu. Ya ternyata lari. Sih ininya lari. Untung kita masih bisa lari ya. Oke. Nah, ini kita ini aja lah interface ya. Istilahnya kita ganggu kelomangnya. Oke, sip, kita dapat. Oh, dia yang dapat. Aduh, enggak mati. Ah, gampang. Tinggal execute. Kalau kalah war ya kita execute aja udah. Wah, ada execute kok. Wis. Waduh, kita kejebak di sini ya. Kita kabur aja. Tuh ngapain ngulti? Ngulti siapa lu? Nying. Mau buzzer dan ininya. Nah, aku fullin dulu. Yuk, kita anu bisa tuh. Masuk, yuk. Ya, bukan aku yang ngekill, disampah. Bukan disampah sih. Enggak apa-apalah. Namanya juga noob ya. Kita masih noob ini. Masih belajar gitu pakai cuma build-nya aja, build yang ini ya. Buildnya Guinevere yang top global tuh kita coba itu aja. Kita cuma tahu basic-basicnya sama yang Guinevere ini. Ya biasanya sih ya skill 2 ulti gitu, kalau belum mati skill 1 sama dikejar sama skill 2 lagi gitu kan. Skill 2-nya kan 2 kali, kalau gagal mundur, kalau berhasil maju gitu kan biasanya kan ya. Ya dia masuknya sih sebenarnya Mage Assassin ya, bukan Mage ini. Soalnya damage-nya sakit banget. Ya, kalau gini di mati nih. Soalnya aku udah keluar semua, udah terlanjur keluar semua. Woi, enggak mati dong. Kita push turret apa bisa sampai jebol nih. Tinggal satu minionnya. Waduh, enggak bisa, woi. Dikit lagi sebenarnya, ya. Si ini juga ikutan mundur. Nah, yuk. Kita maju, Kaja mati Kaja. Nih. Agak aneh ya si Kajanya malah nggak mau ini, nggak mau
mengganggu lane atas gitu. Maksudnya kan dia ganggu aku aja udah mati, aku pasti lebih banyak matinya gitu kan. Oke. Kita ke mid kali ya abis ini ya. Oh, tunggu si siapa? Lo yang ngajak teleport. Dan tidak ada yang lewat. Musuhnya malah ke sana, malah ke mid. Ya udah yuk kita ke mid. Oke. Ini di sini kita pakai build-nya ini ya. Siapa dulu tuh? Yang ngurangin magic defense terus sama twin blade ya. Oh, sip, mantap. Langsung ke kill dong. Ya soalnya kan udah deketin Logi ya, kita tinggal skill 2 itu aja tadi. Ya istilahnya kesampah tadi. Bukan niat nyampah, orang skill 2 dulu. Nah, ini loncat. Oh, enggak, ternyata enggak ada. Enggak ada si Wanwan-nya ngilang. Enggak tahu kemana Wanwan-nya. Ya yang paling sakit tuh Wanwan doang ini kalau di sini. Kenapa ya Wanwan enggak dipakai ya? Padahal Wanwan itu GG banget. Ya mungkin nantilah aku bikin ininya Wanwan lah. Udah lama kan enggak MM ya. Faktor mage itu. Assassin juga belum. Kita mundur. Kita kalau di sini secara skor sih masih menang ya, 18-12. Cuma ya itu pemain kuncinya ada di sini nih. Nggak dapat. Dia soalnya sekali kena skill 2 udah hilang, nggak bisa ke stun gitu. Aduh. Makanya harus double stun ini. Kalau ngelawan ini kayaknya nanti harus bikin double stun gitu. Jadi kalau kena skill 2 langsung petrify, terus berhenti deh. Atau bawa teman gitu. Dan jangan bareng gitu. Ya nunggu skill 2-nya Wanwan aktif baru dipencet, baru udah. Kita coba bantu tengah apa bisa. Oh itu sini. Nah, Moskow pastuk ya. Saya keburu mati teman kita. Aduh, sorry banget. Pasti langsung poinnya hebat. Oh enggak. Diem sini. Aku sebenarnya enggak niat itu. Enggak niat ngambil buff-nya gitu. Cuma ya. Cet, oh enggak ada. Tetap enggak ada. Ini terlalu ini ya, kalau aku pakai Calamity Reaper terlalu apa ini, memunculkan wajahku di map. Kalau pakai Gunnifer kan mestinya itu sembunyi gitu, jadi buff apa di semak-semak gitu ya, tapi ternyata kita enggak. Waduh, ini nih, iya soalnya hilang di map gitu, aku enggak berani ini pakai, dibawa ke alam lain lagi. Aduh. Oh, ampun. Udah mati dah kita. Alah. Sah, kita balas dendam dulu ke Wanwan ya, oke. Kita nunggu momen yang tepat. Nah, tuh. Oh, tadi kan gua digenggeng tuh dua. Nah, kita genggeng sekalian. Nah, oh, pembalasan itu selalu lebih kejam. Tadi 2 lawan 1. Sekarang 5 lawan 1. Oke, kita push turret. Bisa nih, bisa lah pastinya. Oh ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe sama share ya. Karena aku ngikut selalu ngadain giveaway untuk kalian 2 sampai 4 kali sebulan. Terus pemenangnya 2 sampai 4 pemenang ya. Untuk 50 pendaftar pertama doang. Oke. Mungkin gitu aja ya, abis ini kita pasti menang lah. Ini soalnya udah manggil turret juga, manggil lord juga ini aku. Ini kayaknya bakalan menang. Oke. Ya lumayan lah ya, 55 gitu untuk noober ya, noobernya Guinevere. Aku pertandingannya aja 0 loh pakai ini, dan ini aku udah bisa ngekill 5 gitu, berarti kan bagus ya. Oke, mungkin kita just see you next time.